Nah, karenanya dalam konteks apakah peristiwa ini, ya peristiwa ini menunjukkan bahwa pemberantasan korupsi di era Jokowi tidak mati, ya itu berpulang kepada para komisioner dan orang-orang yang ada di KPK. Tidak seperti kemudian ada hal yang semacam itu kita rem dengan mengingatkan Pak Presiden. KPK-nya itu sudah bagus sebetulnya, kalau tidak OTT. Halo Sobat Medcom, kembali kita di Crosscheck Medcom.id yang memang akan selalu muncul di setiap hari Minggu jam 10 pagi waktu Indonesia Barat. Akhir pekan ini benar, kita memang dikejutkan sekali oleh aksi tangkap tangan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi terhadap seorang menteri, Menteri Edi yang merupakan Menteri Kelautan dan Perikanan di era pemerintahan Presiden Joko Widodo saat ini. Presiden Jokowi sendiri juga mengaku terkejut karena memang selama ini selalu mengawasi secara ketat kinerja para menterinya. Nah, tetapi di sisi lain ada sudut pandang yang mengatakan bahwa dengan adanya penangkapan seorang menteri di era Presiden Jokowi ini sekaligus membantah bahwa era pemberantasan korupsi di era Jokowi ini mati. Itu terbantahkan dengan adanya penangkapan seorang menteri. Juga membantah bahwa revisi Undang-Undang KPK yang selama ini dinilai akan membelenggu KPK ternyata membuat KPK tetap bertaji seperti sebelumnya atau seperti sedia kala. Lalu bagaimana, karena muncul pertanyaan, bagaimana nasib buronan Harun Masiku yang juga sampai saat ini belum tertangkap oleh KPK. Kita akan ulas dalam cross-check kali ini bersama sejumlah narasumber yang telah bergabung. Ada Pak Nawawi Pomulango, Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi. Pak Nawawi. Selamat pagi. Ya. Kemudian ada Pak Nasir Jamil, anggota Komisi Hukum atau Komisi 3 DPR RI dari fraksi PKS. Selamat pagi. Assalamualaikum Bang Nasir. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan ada Ibu Yenti Garnasih yang merupakan mantan Ketua Pansel Calon Pimpinan KPK. Selamat pagi, Bu Yenti. Salam sehat selalu. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sehat selalu semuanya, Pak Nawawi, Pak Nasir, dan Pak Indra, Bu. Iya, Mas Indra. Iya, saya pikir ada yang Indra Maulana. Iya, saya pikir ada satu lagi. Ada. Iya, ya, bagus. Kita bertiga, ya, berempat saja kalau sama saya, Bu. Begitu. Oh, iya. Oke, baik. Kita mulai dengan Pak Nasir dulu ya, dari Komisi 3 saya ingin melihat apakah penangkapan Menteri Edi ini cukup bisa disebut menjadi bukti begitu bahwa pemberantasan korupsi di era pemerintahan Jokowi tidak mati. Apakah ini, Pak Nasir, menjadi bukti bahwa KPK yang sempat diragukan tajinya setelah revisi Undang-Undang KPK terbantahkan? Ya, pertama tentu saya sebagai koleganya Edi Prabowo saat di DPR prihatin dengan peristiwa penangkapan tersebut. Dan tentu saja ini kabar buruk bagi partai-partai politik, terutama Partai Gerindra dan PKS juga pernah mengalami beberapa tahun silam. Ya. Dan tentu saja ini menjadi pelajaran, ya, pelajaran bagi partai-partai politik. Dan tentu saja bagi partai politik ini penting untuk mengawasi, ya, mengawasi anggotanya yang ditempatkan di tempat-tempat di mana sangat rentan, ya, terjadinya peristiwa korupsi dalam bentuk suap menyuap. Nah, karenanya dalam konteks apakah peristiwa ini menunjukkan bahwa pemberantasan korupsi di era Jokowi tidak mati, ya, itu berpulang kepada para komisioner dan orang-orang yang ada di KPK. Karena kalaupun disebut-sebut waktu itu undang-undang KPK itu dalam kategori buruk, ya, karena dinilai menghambat pemberantasan korupsi, tapi kalau para komisionernya, ya, para penggawa-penggawa di KPK itu punya integritas, saya pikir itu bisa diatasi, ya. Saya pikir itu bisa diatasi oleh para komisioner di KPK. Nah, karena itu saya pikir, saya tidak tahu ya, bahwa memang sebenarnya
kalau saya dengar laporan dari KPK misalnya, banyak hal yang sudah dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Jadi ini memang tidak ada kaitannya juga dengan pemerintahan Jokowi, ya. Justru kalau kita mau nilai juga ini bisa sebaliknya, bahwa ternyata Presiden Jokowi gagal ya menjaga ya pembantunya sehingga kemudian bisa ditangkap oleh KPK. Jadi tergantung sudut pandangnya di mana begitu ya. Iya, tergantung sudut pandang mana kita melihatnya. Ya, di satu sisi. Karena kalau kita melihat Pak Nasir sebelum ada peristiwa penangkapan Menteri Edi, begitu kan beberapa waktu yang lalu disebut era pemberantasan korupsi di era Jokowi ini terkesan mati, KPK tidak berwibawa. Padahal kalau mau fair melihat, memang kan KPK sebagai lembaga yang independen sendiri, begitu. Tetapi kalau keraguan tentang revisi Undang-Undang KPK dan lain sebagainya waktu itu selalu dikaitkan dengan pemerintah. Nah, ketika ada penangkapan seperti, apakah kemudian tidak harus juga dikait-kaitkan dengan pemerintahan Jokowi? Iya, jadi memang dengan aturan yang baru itu memang ada mekanisme terutama di Dewan Pengawas. Ya. Orang kan waktu itu mengkhawatirkan nanti Dewan Pengawas akan menghambat-hambat, ya. Terutama proses penyadapan, penggeledahan, ya kan, dan lain-lain yang menjadi tupoksinya Dewan Pengawas. Tapi kan ternyata tidak, ya. Kita tidak meragukan para dewas yang duduk di sana, begitu. Nah, karenanya di satu sisi memang ini juga menunjukkan adanya yang bolong-bolong terkait dengan sistem pengawasan dan pengendalian di kabinet, ya. Jadi ini juga evaluasi bagi Presiden Jokowi, ya, untuk melihat apakah sistem pengawasan dan pengendalian para menterinya berjalan dengan baik atau tidak, ya. Jadi kan kita punya sekretaris kabinet, ya, tentu seharusnya memang dia bisa memastikan seluruh pembantu presiden itu clear and clean, ya. Ketika peristiwa ini terjadi, ya, mau tidak mau, ya, ibaratnya ya wajah Jokowi kecipratan juga, begitu ya. Wajah Jokowi kecipratan juga. Nah, ini walaupun memang presiden bisa saja mengatakan saya tidak bisa mengawasi pembantu saya selama 24 jam. Ya, tapi ini kan juga menunjukkan bahwa belum adanya sistem pengawasan dan pengendalian sehingga benar-benar clear. Karena ini resikonya luar biasa ini, ya. Jadi dampaknya ini seperti gempa bumi di tubuh kabinet Presiden Jokowi. Berarti artinya pandangannya ketika melihat ada operasi tangkap tangan bahkan untuk setingkat menteri pun di sini bisa membuktikan bahwa Jokowi tidak berusaha melemahkan KPK, tapi di sisi lain karena yang ditangkap adalah menteri maka ada efek juga bagi pemerintahan Jokowi, begitu ya intinya. Seperti, ya Indra, ya benar. Jadi memang saya tidak ragukan ya integritas Pak Nawawi, Pak Molango dan para komisioner lainnya, ya. Dan tentu kita berharap di sinilah KPK menunjukkan menunjukkan integritasnya bahwa mereka tidak terpengaruh sama sekali dengan perubahan Undang-Undang KPK itu. Ya, baik. Saya ke Pak Nawawi ya. Pak Nawawi, di luaran sebelum kita masuk mungkin lebih kepada hal-hal yang lebih detail tentang yang dilakukan oleh KPK beberapa waktu yang lalu terkait penangkapan menteri begitu. Sebenarnya anggapan bahwa ya ini karena kesuksesan tim penyidik tertentu saja yang masih tentu bergeliat dan lain sebagainya di bawah, katakanlah di situ ada penyidik senior Novel Baswedan yang akhirnya masih mampu untuk melakukan pengungkapan kasus-kasus besar terkait penangkapan tangan juga untuk setingkat menteri begitu. Apakah ini bisa diklaim milik satu tim tertentu saja? Atau bagaimana, mungkin bisa digambarkan dengan pola kerja yang di KPK, Pak Nawawi? Sebagaimana sudah disampaikan oleh Deputi Penindakan ketika saat konferensi pers pada malam hari yang lalu, bahwa untuk giat operasi ini sudah dimulai sejak lama. Pada bulan Agustus kami mengeluarkan surat perintah penyelidikan. Tentu saja kan sebelum keluarnya surat sprint penyelidikan ini kan sudah diawali dengan
penerimaan informasi, pengaduan. Kemudian ada telaah-telaah di dalamnya, kemudian baru dilimpahkan kepada Direktorat Penyelidikan untuk kemungkinan bisa atau tidak dilanjutkan dengan proses penyelidikan. Gitu. Dari ini semua saja sudah mencerminkan bahwa kerja ini merupakan kerja memang lembaga. Kerja lembaga ya? Kerja bersama gitu, dengan SOP-nya, adanya informasi dari masyarakat, kemudian ditelaah, dilanjutkan dengan dimulainya proses penyelidikan, kemudian kita membentuk tim satgas lidiknya, gitu, dan lain sebagainya. Ini menunjukkan bahwa memang ini adalah proses kerja bersama. Kemudian ada tim-tim tertentu yang kita tunjuk sebagai satgas lidiknya itu, pada momen-momen terakhir barangkali dia merasa memerlukan support dari ini yang lain, tim yang lain barangkali bisa memberikan support, kemudian kami iakan gitu. Iakan, tetapi itu sama sekali tidak menunjukkan bahwa semua hasil kerja yang terakhir ini itu adalah bentuk kerja dari tim-tim saja gitu. Tapi sekali lagi ini semangat bersama kan, semua proses itu kita harus memintakan izin penyadapan kepada dewan pengawas, kita memintakan izin segala macam itu. Itu semuanya menunjukkan bahwa bentuk kerjasama. Gitu. Ya. Jadi tapi dengan adanya memastikan bahwa pekerjaan yang dilakukan komisi sampai pada saat ini masih merupakan bentuk-bentuk kerja bersama. Baik, Pak, ini kan kemudian setelah, ada yang menganggap begitu juga, setelah terkesan lama tertidur, seolah hilang taji, masyarakat akhirnya semakin memahami ini gara-gara revisi Undang-Undang KPK, ini gara-gara pemilihan komisioner yang dianggap waktu itu, ada anggapan begitu, Pak, waktu itu dari sebagian besar masyarakat, komposisinya dibuat yang lebih pada pro pemerintah dan lain sebagainya. Sebenarnya kinerja di dalam sekarang ini apakah juga terganggu oleh revisi Undang-Undang KPK yang dinilai kurang lentur dalam arti untuk kecepatan melakukan penangkapan tangan atau kurang lentur dalam kecepatan mengungkap kasus-kasus besar dan seolah terbelenggu. Apakah demikian, Pak Nawawi? Kami pikir tidak demikian juga. Sama kita ketahui tadi sudah disampaikan juga oleh Pak Nasir itu. Kalau memang kiblatnya selama ini pada bahwa produk kerja KPK itu kiblatnya hanya kepada soal penindakan, ya tentu orang akan melihat situ lebih spesifiknya bahwa kerja KPK itu adalah kerja OTT, tentu orang akan melihat dari sisi itu. Tapi sebenarnya tidak demikian itu. Di sela-sela Komisi Pemberantasan Korupsi di era ini saja, kami ingin sebutkan, masih direcoki juga dengan pekerjaan-pekerjaan yang kemarin-kemarin tidak didapati oleh kepemimpinan sebelumnya. Misalnya soal mengurusi soal ortaka yang baru, peralihan status, banyak hal-hal yang harus dibenahi lagi gitu sebelum di tengah-tengah kesibukan juga pekerjaan kita melakukan tugas-tugas KPK lainnya seperti tugas pencegahan. Tugas penindakan sebenarnya masih jalan saja gitu. Cuman kita tidak menggunakan dalam bahasanya ketua KPK kita Pak Firly itu, kita tidak terlalu pada kiblat mercon di malam tahun baru dengan OTT itu gitu. Tetapi kita masih terus, misalnya ada konvers tentang penahanan tersangka, juga beberapa penyidikan baru kita naikkan dalam status tersangka. Ini seperti itu, masih on the track aja sebenarnya lembaga ini. Masih on the track, cuman dengan cara yang berbeda begitu, Pak ya. Tadi kalau pakai istilah tidak seperti mercon di malam tahun baru itu maksudnya apa, Pak? Maksudnya, Pak? Ini bahasa sebenarnya yang sering digunakan oleh Pak Firly gitu, bahwa dia katakan bahwa OTT ini kan mirip-mirip aja kalau acara tahun baru itu yang ditunggu orang adalah merconnya.
merchant, ya, itu ya, bahasanya beliau gitu. Nah, ya, kita barangkali tidak melihat dari sisi pemberantasan korupsi itu tidak kemudian hanya dibaca dalam konteks tindakan-tindakan OTT seperti itu. Baik. Bu Yenti, Anda pernah menjadi ketua panitia seleksi ya untuk pemilihan komisioner KPK. Saat itu juga saya masih ingat, dan mungkin Bu Yenti juga ingat, kritik deras disampaikan kepada pansel waktu itu ya Bu Yenti. Apakah dengan kinerja, dengan penangkapan menteri ini menjadi salah satu bukti bisa dikatakan seperti itu, atau mungkin Bu Yenti punya pandangan yang lain? Ya, terima kasih, selamat pagi. Ya pasti saya punya pandangan ya, tidak hanya gara-gara sekarang OTT, bahwa KPK yang dipilih oleh pansel itu baru memperlihatkan tajinya, tidak, selama ini juga mereka bekerja gitu. Dan juga sekaligus undang-undang KPK yang baru ini kan berkaitan dengan cara baru, tidak, justru kita tuh memperbaiki, misalnya sebelum menukik ke kasus ini ya, dengan ada undang-undang KPK yang baru ini, kita juga menghindari jangan sampai ada buru-buru OTT tapi tidak naik-naik jadi tersangka, orang menjadi tersangka bertahun-tahun itu sudah tidak benar untuk lembaga KPK. Nah, untuk itulah dikuatkan dengan adanya Dewas, dengan adanya undang-undang KPK yang baru gitu. Jadi dari penegakan hukum itu lebih bagus. Berkaitan dengan sekarang ini, tadi sudah sempat sampaikan, itu memang ya, saya jadi kasihan juga dengan partai politik, dengan pemerintah, gitu kan. Ini tentu saja sangat sangat menampar lah ya, kita dalam keadaan seperti ini, yang tertangkap malah OTT terhadap menteri, saya kira baru sekali ini ya. Kalaupun ada menteri yang sampai pada akhirnya terpidana pun, karena pengembangan, ini OTT. OTT ini kan luar biasanya adalah bahwa dengan adanya Dewan Pengawas, OTT itu berarti ada penyadapan. Tadi Pak Malamu sudah mengatakan sejak lama loh kami awasi, gini-gini, dan kemudian kalau nggak salah beberapa waktu yang lalu, mohon Pak Malamu sampaikan, sudah disetujui oleh Dewan Pengawas untuk penyadapan sekian banyak ya Pak ya. Ini yang dikhawatirkan, bahwa dengan adanya Dewan Pengawas, bahwa dengan adanya izin penyadapan, itu tidak bagus, kata mereka kan. Justru lebih bagus, artinya apa? Lebih aman untuk penegak hukum, ini lebih aman bahwa apa yang akan di OTT dari hasil penyadapan itu lebih kuat. Sehingga ini juga akan mengurangi pra-peradilan dan lain sebagainya. Ini sebetulnya suatu langkah penegakan hukum yang baik. Menegakkan hukum tidak hanya dengan dendam saja, pokoknya buru-buru, tidak. Dan ukuran berhasilnya suatu negara dalam pemberantasan korupsi itu bukan berapa banyak yang ketangkap, bukan berapa banyaknya yang OTT, tetapi adalah bagaimana korupsi tidak terjadi. Jadi kalau korupsi itu, negara itu berhasil, bukan karena korupsinya terjadi dan kemudian di OTT. Kadang-kadang tidak ada OTT, tidak ada penangkapan, memang tidak terjadi korupsi, itu kan berarti pencegahannya berhasil. Artinya apa? Kemungkinan pemerintah juga dengan sistemnya bagus. Walaupun dalam keadaan ini, tentu tadi disebutkan ya dari partai politik kan disebutkan dari bagian dari itu bahwa presiden menyatakan kan tidak bisa mengawasi 24 jam. Ya, maksud saya kan mengawasi kan bukan physically gitu kan, dari mengawasi kinerja saja ya, maksudnya pandangan masyarakat, kinerjanya bagaimana, tentang benar-benar lobster ini kan sejak awal diributkan, sejak sebelum Ibu Susi ini sangat 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 memprihatinkan tentang ini. Ibu Susi kemudian menyelesaikan masalah ini, jangan ada ekspor lagi gitu kan. Nah, kemudian sekarang terjadi lagi. Dan tentang kelautan, perikanan itu kan banyak sekali masalah sejak dulu. Nah, ini kan sudah bagus sekali. Nah, berarti Pak Eksekutif juga harus memikirkan, kalau yang saya baca kan menunda sementara, apa ya gitu loh. Kalau bisa kan awam saja, kalau benih-benihnya itu diambil, lama-lama kita nggak punya. Benar. Dan ternyata dari segi ekonomi, mungkin para pakar itu udah yang lebih tahu, itu rugi besar kan, yang tadinya hanya 1.700 nanti bisa dijual. Baik. Sebelum masuk ke sana Bu ya,
Saya ingin kembalikan dulu, artinya dalam Undang-Undang KPK yang direvisi beberapa waktu yang lalu itu justru lebih bagus bagi para penyidik yang ingin melakukan tidak hanya mungkin penangkapan tangan tapi pengungkapan kasus begitu, Bu ya? Iya. Kalau kalian melihat dari segi positifnya ya seperti itu, artinya apa? Tinggal kita kembali kepada integritas pelakunya, pemegang kewenangan itu kan, bahwa bagaimana kalau mau menyadap itu minta izin dulu, tinggal mereka-mereka ini ya jaga integritasnya, jangan sampai dibocorkan kan gitu. Tetapi bagaimana menyadapnya, terutama ya Pak Lamo yang saya lama itu memikirkan, kalau dalam hasil sadapan, jangan sampai juga hasil sadapan itu kan macam-macam. Jadi jangan yang tidak berkaitan dengan korupsi itu bagaimana cara menghancurkan data itu. Karena itu penting sekali. Sudah lama saya menyampaikan ada dua periode yang lalu, ketiga periode yang lalu, bagaimana mekanisme penghancuran hasil penyadapan yang tidak terkait dengan korupsi. Nah ini kan artinya kalau dengan adanya Dewan Pengawas kan itu kan kita akan melaksanakan penegakan hukum itu tetap humanis, tetap... Maksudnya tidak menjadi abuse begitu, Bu ya? Tidak abuse ya, dan tidak kontraproduktif. Bagaimana kalau tiba-tiba korupsi, tapi tiba-tiba di dalam masalah korupsi karena dari penyadapan ada biasanya kaitannya dengan hubungan perempuan dengan laki-laki lain, ngapain itu? Kan itu rugi sekali untuk negara. Kita sedang menangani korupsinya, bukan kita sedang menelanjangi segalanya berkaitan dengan pelakunya. Karena kita harus jaga bagaimana keluarganya, anak-anaknya, lingkungannya itu juga harus kita jaga. Artinya penegakan korupsi ini betul-betul di dalam track-nya berkaitan dengan KPK, korupsi ya itu saja. Nah, mohon barangkali juga masukan untuk Dewan Pengawas, kemudian juga untuk KPK, kelihatannya belum pernah tersolusikan bagaimana penghancuran data-data hasil sadapan yang tidak terkait dengan korupsi. Oke. Nah, ini mungkin juga bisa menjadi momentum bagi Komisi 3 yang menjadi partner dari KPK ya Pak Nasir ya. Ketika peristiwa penangkapan terhadap Menteri Edi ini menjadi melihat dari sisi lainnya, ternyata itu tidak membelenggu Undang-Undang KPK itu bagi para penegak hukum, karena juga disebut penyadapan yang khawatir ketika minta izin prosesnya, birokrasinya terlalu panjang dan lain sebagainya bisa bocor dan akhirnya nggak terjadi. Itu kan kekhawatiran-kekhawatiran yang muncul sebelumnya. Nah, apakah ini bisa dikatakan menjadi bukti bahwa pemantauan terhadap Menteri Edi itu kan dilakukan ketika sejak bulan Agustus. Artinya di situ ada penyadapan menurut Bu Yenti tadi. Artinya juga di situ bahwa proses penyadapan sampai ke penangkapan tidak terjadi kebocoran begitu. Pak Nasir, bagaimana menurut Anda? Iya, jadi memang waktu itu pembicaraannya sebelum revisi Undang-Undang KPK dalam beberapa rapat dengan KPK, bahkan juga saat fit and proper test calon pimpinan KPK, memang Komisi 3 waktu itu lebih menginginkan soal pencegahan. Pencegahan. Nah, waktu itu juga ada pikiran bagaimana ketika ya seorang pejabat publik dan juga penegak hukum yang disadap oleh KPK misalnya ada potensi untuk abuse ya atau menyalahgunakan kewenangannya dengan menerima suap, itu KPK bisa misalnya memberitahukan ya kepada pimpinan kepada presiden kalau dia menteri, ya tolong diingatkan Pak Menteri Bapak kayaknya sudah mulai main api, kira-kira begitu. Nah, waktu itu kepikiran seperti itu. Apa kenapa? Karena ketika itu terjadi maka akan rusak semuanya begitu. Ya. Jadi upaya untuk membangun tiba-tiba dengan kejadian itu runtuh lagi, gitu hilang lagi. Ya. Hilang lagi. Jadi itu rugi buat negara juga begitu maksudnya ya. Ya, tentu saja secara umum. Artinya negara memang kita dinilai oleh orang luar ternyata belum mampu ya mengatasi ini. Bagi pemerintahan juga seperti yang saya katakan tadi kecipratan juga begitu ya. Nah, tapi kan para komisioner di KPK punya pandangan lain ya. Okay. Ya. Jadi itu yang di sebahagian dalam benak kami. Kembali soal pencegahan tadi. Nah ya, itu bagaimana? Akhirnya berjalan nggak menurut evaluasi Komisi 3 sekarang ini? Toh KPK kan tidak menyampaikan saya kurang mengerti, nanti mungkin Pak Pamulangu bisa menjawab. Peringatan-peringatan terhadap presiden bahwa pembantu-pembantunya sudah mulai main api dan lain sebagainya itu.
Iya, jadi menurut saya pencegahan itu kan lewat fakta integritas, ya. Itu kan juga pencegahan, ya. Fakta integritas yang ditandatangani oleh pejabat-pejabat publik itu kan rim sebenarnya, ya. Rim untuk mengendalikan ya pejabat publik sehingga tidak terjerumus dalam kasus-kasus korupsi. Nah, kemudian ada aturan, ya, aturan-aturan dalam peraturan perundang-undangan, ya, untuk mengatur ini. Nah, jadi karenanya sebenarnya kalau saya dengar dan saya baca bahwa KPK juga dalam aspek pencegahan juga cukup bagus ya selama ini. Misalnya menyelamatkan keuangan negara dari potensi untuk dikorupsi, ya. Meskipun memang ada juga pejabat-pejabat di level daerah yang dijadikan tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Jadi memang kalau kita lihat ya dari sisi hukum ya barangkali ini sudah berjalan. Ya, nah tentu kan ada dimensi lain orang melihatnya, ya kan gitu. Ya, kenapa misalnya seperti saya katakan tadi, kenapa misalnya ketika sudah diketahui ada dalam tanda kutip bermain api diingatkan, jangan kau begitu-gitu, kira-kira begitulah kan. Ya, tapi itu melanggar jangan... ini nggak kira-kira Pak Nasir, itu melanggar proses apa ya penegakan hukum atau tidak? Ya, Pak, tentu pencegahan kan harus dilakukan sebelum ada tindakan pidana yang dilakukan ya Pak ya. Iya, jadi ya betul. Maksud saya disitulah sebenarnya waktu itu ya pemikiran kami sepertinya ingin seperti itu sehingga ada informasi kepada Presiden, Pak Presiden, ya anak buah Bapak sudah mulai main api, tolong Bapak ingatkan. Kira-kira. Karena kan Presiden tidak bisa mengawasi, saya katakan tadi ya, ya Presiden tidak bisa mengawasi kecuali Presiden punya alat sadap yang ditempelkan di seluruh. Para menterinya itu menterinya sehingga dia tahu kira-kira begitu kan. Yeah, tapi kan Presiden nggak bisa melakukan itu dan tidak bisa melakukan itu. Nah karenanya dalam rangka upaya untuk menjaga tadi itu sehingga harus diawali dengan hal seperti itu. Itu harapan kami dulu. Ya sehingga sehingga tadi itu saya katakan kita sedang membangun tiba-tiba turun lagi gara-gara ini. Begitu. Ya semangatnya untuk itu kan tentang itu ya. Tetapi pada intinya kan tidak bisa begitu Pak Nasir. Apakah bisa begitu ya, atau? Nah itu saya katakan tadi ya. Memang belum ada celah untuk bisa melakukan itu. Tidak ada celah ya. Nah karena itu kan menyangkut juga dengan fakta integritas yang ada di Komisi Pemberantasan Korupsi. Okay. Ya begitu. Ya. Oke. Okay. Ini menyambung omongan penjelasan dari Pak Nasir ya, Pak Pemulangu, Pak Nawawi mungkin bisa dijelaskan juga. Batas pencegahan sampai di mana sih sebenarnya untuk pencegahan itu? Apakah bisa seperti yang disebutkan oleh Pak Nasir Jamil tadi, karena konteksnya konteks yang membangun, jalan, orang, mungkin itu bisa menteri juga, kemudian ada apa mungkin langkah-langkah yang salah, bisa ditegur di situ, diingatkan, atau disampaikan kepada Presiden untuk kemudian menegur. Apakah bisa seperti itu, ataukah memang pencegahan itu bukan yang seperti itu, bisa dijelaskan Pak Nawawi? Sebelum ke materi itu, saya ingin menyampaikan dulu soal bahasan tentang eksistensi dewas. Oh ya, oke. Okay. Saya tidak masuk ke situ karena kita sudah pimpinan telah juga didengar sebagai pihak terkait di dalam forum sidang Mahkamah Konstitusi, sehingga apakah keberadaan dewas itu sejauh mana mempengaruhi kinerja penyidikan dan lain sebagainya, saya tidak harus ke situ lagi karena materi itu telah disampaikan secara resmi oleh pimpinan ke Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi. Saya khawatir nanti saya ngomong lain di sini akan menjadi berbeda dengan yang telah disampaikan pimpinan pada forum sidang Majelis Konstitusi itu. Okay. Kaitannya dengan yang disampaikan Pak Nasir, saya sebenarnya seorang yang sejak lama kagum sama beliau satu ini gitu. Kalau ngomong itu kadang-kadang pedasnya nanti terasa di ujungnya gitu. Tugas pencegahan sangat-sangat berbeda pemaknaannya dengan apa yang kemudian disampaikan bahwa jika ada yang seperti itu kita ingatin, tidak. Pencegahan di situ adalah aspek pencegahan korupsi dari segi sistem, perubahan sistem dan kebijakan dan lain sebagainya. Misalnya ketika ada kementerian, lembaga di dalam pelaksanaan kebijakannya dan lain sebagainya itu
KPK melaksanakan tugas pencegahan monitoring terhadap kebijakan-kebijakan itu yang kemudian kita sampaikan kepada Presiden. Pak, barangkali kebijakan untuk yang ini seperti BPJS, seperti kartu prakerja, ini barangkali perlu di ini ya. Yang model seperti itu, pemaknaan pencegahan yang dibangun menjadi tugas pokok Komisi Pemberantasan Korupsi. Tidak seperti kemudian ada hal yang semacam itu kita rem dengan mengingatin Pak Presiden. Itu nggak bisa ya, itu Pak ya, Pak Nawawi ya. Bukan begitu ya. Kita harus bersama dalam satu pemahaman. Tugas-tugas penyelidikan, penyidikan, ini ada dalam ruang pro justisia ya, yang sifatnya strictly confidential. Sangat-sangat rahasia, jangankan apa gitu. Makanya ketika ada dewas, orang mempertanyakan bagaimana menjaga strictly confidential ini, itu kalau ada sampai seperti itu orang mempertanyakan. Apalagi kemudian kita menyampaikan apa yang kita temukan di dalam tugas-tugas penyelidikan, penyidikan itu kita sampaikan, itu tidak boleh, tentu melanggar, itu malah melanggar hukum, Pak ya. Termasuk misalnya bahasan-bahasan di dalam forum-forum seperti ini. Kenapa kita kemudian KPK tuh harus ada konvers seperti itu? Itu bentuk pertanggungjawaban kepada publik. Asas keterbukaan yang harus dijalankan oleh KPK, tetapi terhadap materi-materi yang berhubungan dengan yang tadi saya katakan, penyelidikan, penyidikan, itu sama sekali adalah berada dalam ruang yang tadi saya sebut, bahwa itu strictly confidential yang tidak bisa dibuka, termasuk kepada siapapun. Ketika misalnya orang ribut-ribut mengenai kebijakan impor apa ekspor benih lobster dan lain sebagainya, KPK kan sudah ikut di dalamnya melakukan telaah-telaah terhadap kebijakan-kebijakan itu. Itu barangkali sudah satu bentuk ini kepada Presiden bahwa kebijakan-kebijakan seperti itu ada dalam pemantauan Komisi Pemberantasan Korupsi. Bukan soal kasusnya Menteri, tapi peringatan kepada Presiden tentang dugaan ada permainan di soal bidang tertentu, contohlah misalnya soal yang terakhir ini adalah ekspor impor benih lobster itu. Apakah hal seperti itu bisa, Pak, disampaikan ke Presiden tanpa menyebutkan sudah ada kasus atau apa-apa dan lain sebagainya? Kami kira sekali lagi segala hal yang sudah berada dalam domain pro justisia itu akan menjadi sangat bersifat ketertutupan dalam pemberian informasi terhadap kepada siapapun. Nah, sekarang untuk posisi dewas sendiri itu apakah termasuk terlibat dalam pro justisia kalau mau dilakukan penyadapan, Pak? Nah, itu yang tadi saya sampaikan. Sekali lagi untuk materi ini kita tidak kami tidak lagi ingin mengulang apa yang telah disampaikan pimpinan sikap pimpinan ke forum Mahkamah Konstitusi. Yang jelas bahwa ketika kita mau melakukan penyadapan dan sebagainya, itu kan diawali oleh gelar, oleh tim Satgas itu diminta untuk menggelar perkara. Kenapa mau minta penyadapan segala itu dilakukan di hadapan dewas. Itu yang barangkali kemudian kami juga tidak bisa menyalahkan kalau ada satu dua penyidik yang beranggapan bahwa model semacam itu, taruh kata kita bisa mengatakan secara umum dewas tidak menghambat, tetapi langkah-langkah semacam itu adalah menambah tahapan-tahapan lagi di dalam proses. Yaitu. Dan penambahan tahapan-tahapan ini potensi untuk menjadikan itu bocor gitu. Ini seperti itu barangkali. Kita nggak bisa nyalahkan juga kalau ada pemahaman-pemahaman dari sebagian teman-teman penyidik. Mereka katakan mungkin saja tidak menghambat, tetapi ada penambahan tahapan-tahapan yang kemudian menjadi potensi ini menjadi lebih terbuka. Peluang itu menjadi lebih terbuka. Gitu. Ya, terbuka itu maksudnya bocor begitu ya, Pak ya? Iya. Sekali lagi, kami katakan bahwa penyelidikan, penyidikan itu adalah sesuatu yang strictly
konfidensial dan harus dihargai oleh siapapun, terlebih lagi meskipun di dalam konsideransi Undang-Undang 19 2019 yang direvisi oleh Pak Jamil dan kawan-kawan itu, disebutkan meskipun kita ini sudah dimasukkan ke dalam rumpun eksekutif, tetapi masih diberi penghargaan sebagai lembaga yang independensi di dalam menjalankan tugas pekerjaannya. Jadi pengakuan bahwa masih ada independensi ya harusnya dihargai dalam bentuk kerja semacam itu. Pak, boleh tidak saya mencoba mengambil kesimpulan, mungkin Bapak juga bisa mengoreksi. Sebenarnya yang disampaikan Pak Nawawi ini mau menyampaikan beberapa kasus mungkin terhambat dengan adanya penyampaian tahapan ke Dewas itu. Di luar kasus yang penanggapan Pak. Tadi saya mengatakan itu bukan pemikiran saya. Saya katakan bahwa dalam beberapa ini forum ada beberapa teman penyidik termasuk hal yang disampaikan ke dalam sidang Mahkamah Konstitusi. Itu ada penyidik yang didengar oleh Mahkamah Konstitusi dan di situ mereka berargumen semacam itu. Saya tidak katakan bahwa itu telah berlangsung gitu, tapi hal yang memang dirasakan oleh para penyidik itu sendiri. Mereka merasa bahwa tahapan-tahapan itu menambah tahapan-tahapan baru lagi yang potensi menjadi ruang yang kemudian terbuka. Tapi sebagai komisioner, apakah pemikiran Pak Nawawi seperti itu? Ataukah melihat itu berbeda jauh dengan kondisi yang dimaksud oleh penyidik tadi? Kami sekali lagi sudah menyampaikan sikap pimpinan itu dalam sidang Mahkamah Konstitusi. Kita harus mengakui bahwa memang ada penambahan tahapan-tahapan dan penambahan-penambahan tahapan itu memang ya potensi terbuka kasusnya. Teman-teman itu. Oke, baik. Bu Yanti, bagaimana menanggapi ini kira-kira Bu Yanti? Kan tadi kita pada pembahasan bahwa ternyata dengan penangkapan sekelas menteri ini membantah adanya ganjalan-ganjalan ketika mau menyadap, bahkan menyadap menteri begitu ya. Artinya Dewas tidak menjadi persoalan. Tapi di sisi lain memang ada keluhan yang pernah disampaikan oleh penyidik, yang tadi juga disampaikan oleh Pak Nawawi begitu, bahwa penambahan tahapan ini membuka peluang kasus ini menjadi terbuka yang harusnya konfidensial. Ya, ya itu yang dikhawatirkan kan begitu ya. Tapi kan gini Pak Malang, kita kan kenapa ada Dewas, kenapa ada izin penyadapan itu kan substansinya agar kalau mau menyadap dan sebagainya itu adalah rambu-rambunya. Tinggal sekarang ini bagaimana masalah teknis tadi yang membuat terhambat itu bisa tidak terhambat. Saya berpikir begini, kalau ada suatu substansi yang bagus, tetapi masih ada hambatan di hal-hal yang teknis, itu bagaimana kita berpikir seluruh Indonesia ini kan banyak ahlinya, memikirkan itu. Artinya juga integritas dari Dewasnya dan kecepatan bagaimana caranya supaya mengurangi lah hambatan itu. Itu yang menjadi tugas kita karena substansinya betul gitu. Karena kalau begitu saja liar bisa saja juga bahaya gitu. Banyak hal-hal yang tidak harus apa ya terbuka jadi terbuka atau yang harusnya sudah menjadi tidak itu oke. Dan kemudian kalau saya boleh menyampaikan tadi apa yang disampaikan pertanyaan kepada Pak Maulamo dari sudut kami akademisi berkaitan dengan pencegahan. Tentu pencegahan kan bukan yang diharapkan dalam artian kalau sudah mau melakukan diingatkan jangan. Menurut saya itu juga sudah terlambat gitu kan. Karena kalau aspek hukum pidana kan nggak gitu ya Pak Pamulango ya. Kalau diingatkan nanti bisa jatuh ke percobaan atau apa gitu kan. Jadi lebih bagus memang ke sistem. Dalam hal ini memang pemerintah harus mengecek sistemnya. Jadi sistem-sistem itu harus memangkas birokrasi-birokrasi yang ada kemungkinan bisa terjadinya penyuapan. Itu yang harus oleh pemerintah dan DPR itu pikirkan itu. Jadi kita jangan menjebak karena memang sistemnya itu menawarkan jadi ada provokasi lah, provokatif untuk dia menjadi pelaku. Nah ini yang harus difikirkan. Di sinilah kita berpikir, kita sama-sama legislatif, eksekutif, dan yudikatif itu berpikir bersama bagaimana negara ini memang tidak terjadi korupsi karena mereka ada kesadaran, ada rasa takut dalam artian memang dia tidak amanah kalau sampai berani melakukan korupsi. Jadi jangan coba-coba. Nah itu diterjemahkan itu dengan contoh dengan supaya panutan dan juga gini
eksekutif itu juga harus peka, peka terhadap apa yang muncul. Kalau nggak salah, Pak Dasko kan pernah tweet ya bahwa baguslah Pak Menteri ini, tapi kalau tidak pakai pesawat pribadi itu akan bagus, kalau pakai enggak banget. Itu kan sudah ada tanda-tanda. Nah, mestinya itu kan sudah beredar. Nah, mungkin kan Pak Dasko bicara begitu asal-asalan. Nah, di sini dari orang-orang sekitar presiden ini kan bantu presiden dong bahwa ada ini, kemudian ini apa langkahnya. Nah, seperti ini yang harus dicek. Apakah memang ada sistem begini ataukah ada tanda-tanda akan terjadinya seperti itu. Belum lagi kalau KPK kan banyak menerima pengaduan masyarakat. Kan KPK okay. juga tidak begitu saja menyadap tanpa ada jumlah-jumlah pengaduan masyarakat itu. Ini harus dibenahi okay. semuanya. Jadi jangan semuanya itu diserahkan kepada penegakan hukum, itu sudah terlambat. Karena kalau kita tidak mau fokus pada pencegahan dan minta penegakan, berarti negara ini memang ingin terjadi dulu baru penegak hukum. Itu yang ini mau merubah secara lebih makro begitu maksudnya Bu ya? Secara lebih besar begitu ya? Kalau kita pencegahannya bagus, memang penegak hukum tidak akan banyak. Itu bukan berarti KPK lemah, tetapi bahwa itu berarti sistemnya bagus, eksekutifnya bagus, DPR-nya produknya bagus. Begitu ya, cara melihatnya. Begitu. Baik. Jadi KPK-nya itu sudah bagus sebetulnya. Kalau tidak OTT, tapi memang tidak ada korupsinya. Tapi juga tugas-tugas KPK baik. Juga harus terhadap ya. Jadi, masyarakat yang lain. Pak Nasir, silakan Pak Nasir menambahkan juga untuk. Jadi Mas Indra, tadi yang saya sampaikan memang bukan pandangan pribadi saya, tapi waktu itu ya pandangan dari beberapa teman di Komisi 3 dan itu juga disampaikan. Sebagai fraksi itu ya. Ya, walaupun Nasir, kami menyadari bahwa seperti yang dikatakan oleh Pak Nawawi, Pak Melang tadi bahwa proses penyidikan itu sangat secret ya. Sebenarnya kami ini apa namanya? Dalam rangka untuk menjaga kelembagaan, meskipun memang seharusnya kalau saya menyampaikan itu pasti akan ada balik pertanyaan, seharusnya pejabat publik itulah yang menjaga dirinya, kan begitu ya, ya. Betul dan saya paham bahwa memang ini di luar konteks hukum pidana kita. Nah, tapi barangkali sepertinya waktu itu kita kehabisan akal, kita kira begitu, gimana caranya ini ya. Udah sistemnya sudah ada ya, kemudian fakta integritas sudah ada, kok masih mau juga ya menerima suap dan lain sebagainya. Jadi pandangan tadi itu seperti kehabisan akal karena semua sarana dan prasarana untuk mencegah itu sudah dibuat tapi masih juga melakukan, dan ketika itu dilakukan kembali ke personalnya berarti. Iya, ketika itu dilakukan yang saya katakan bukan saja berdampak secara personal tapi juga institusional berdampak gitu ya. Iya, betul. Jadi partai politiknya juga kena. Kemudian pemerintahannya juga kena, DPR-nya akhirnya kena juga. Jadi itu yang saya katakan tadi itu. Jadi itu memang saya paham dan saya mengerti bahwa itu di luar konteks hukum pidana. Tapi itulah harapan karena sudah dalam tanda kutip kehabisan akal ya, gimana caranya agar orang ini bisa sadar di awal. Ya karena kan yang punya salah satu institusi yang punya kewenangan menyadap kan itu Komisi Pemberantasan Korupsi. Tapi saya setuju, saya sependapat bahwa memang pejabat publik itu harus menjaga integritasnya, menjaga kehormatannya, ya, sehingga kemudian dia terhindar dari perilaku-perilaku seperti itu. Dan tadi Pak Nawawi sudah mengatakan bahwa kebijakan ini sudah ditelaah, ya, sudah ditelaah oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Dan tentu hasil telaah ini barangkali juga sudah sampai kepada Presiden. Nah, kan? Nah, pertanyaannya apakah memang Presiden sudah mengingatkan ya Menteri terkait bahwa ini ada telaah seperti ini supaya hati-hati. Tapi memang ini sebenarnya kan kalau saya baca kebijakan-kebijakan barangkali sudah oke ya. Tapi kan kemudian ada upeti. Ya, ada upeti, ada tanda terima kasih dalam tanda kutip yang diberikan oleh pengusaha itu. Ini yang saya baca di media. Ya, itulah yang kemudian yang itu yang menjadi sasaran daripada KPK begitu. Jadi Pak Nawawi, saya mau sedikit kasih masukan karena Pak Nawawi juga tadi mengatakan bahwa proses penyidikan itu sangat secret kan, sangat confidential. Pro justisia ya itu ya. Mungkin ada saran ya, kritikan juga dari teman-teman ICW bahwa deputi penindakan
dalam konferensi pers-nya itu menyampaikan akan menggeledah, ya akan menggeledah tempat ini, tempat itu. Nah, ini dikhawatirkan, ya. Tempat-tempat yang digeledah itu akan segera merapikan dokumen-dokumennya. Nah, seharusnya memang menurut teman-teman ICW ya tidak dibuka, harus disampaikan ya tempat-tempat mana yang akan digeledah. Ini kritikan Pak Nawawi ketika Deputi Penindakan menyampaikan hal itu. Mungkin Pak Nawawi ingin langsung menanggapi yang disampaikan oleh Bang Nasir Jamil tadi. Baik ya. Kami tadi menyampaikan bahwa model-model pencegahan yang kami lakukan adalah dengan antara lain tugas monitoring, lakukan kajian-kajian. Tadi kami mengambil contoh misalnya kartu prakerja, BPJS. Untuk kebijakan mengenai soal ekspor lobster ini memang belum sampai kita lakukan kajian seperti apa. Tapi ada banyak itu argumen-argumen yang sudah dilayangkan oleh lembaga-lembaga badan yang kompeten seperti ombudsman itu sudah sering diomongkan mengenai soal itu. Di situ juga dalam bentuk apa yang kami peroleh dari kegiatan OTT ini, sebenarnya ada lembaga lain juga yang harusnya memberi konsentrasi mengenai itu, seperti lembaga Komisi Persaingan Usaha. Seharusnya ada dalam situ gitu. Kemudian dari data-data lembaga-lembaga badan ini masuk kemudian pada Komisi Pemberantasan Korupsi, memang melihat kemudian menyimpulkan apakah memang kebijakan-kebijakan dimaksud itu memang mengandung potensi untuk menciptakan ruang-ruang yang koruptif gitu. Itulah kemudian undangan seperti ini. Kalau tidak keliru diajukan kepada melalui juru bicara Komisi Pemberantasan Korupsi, kemudian pimpinan kemudian menunjuk kita untuk ini sebenarnya untuk menjaga gitu, menjaga jangan sampai nanti di dalam pernyataan-pernyataan kami itu sudah menerobos ruang-ruang yang tadi itu strictly confidentialnya itu, jangan sampai ini kemudian menyulitkan kerja teman-teman di Satgas penyidikan. Kami menghargai saran yang disampaikan oleh Pak Nasir Jamil itu, memang seharusnya yang seperti itu yang kita tidak boleh terlalu kemudian menjadi detail menyampaikan ya. Berarti itu kemarin terlalu detail menyampaikan juga, ya. Kami berharap juga kadang-kadang kan ada pertanyaan berulang yang harus diajukan dan kami tidak bisa memberikan jawaban sebenarnya bisa dipahami. Bagian dari rahasia ya. Yang seperti itu barangkali biarlah dulu kemudian menjadi ruang bagi teman-teman Satgas Sidik untuk menelaah ke dalam lebih jauh. Sekali lagi terima kasih untuk Pak Rasir informasi. Baik. Terima kasih Pak Nawawi. Oke. Baik. Saya ingin beralih ke selanjutnya, bergeser sedikit begitu ya Pak Nawawi. Ini ada hal yang menarik ini disampaikan oleh kepada KPK ya, disampaikan kepada KPK dari sejumlah pihak. Setingkat menteri mampu ditangkap tangan, kemudian mampu menangkap buronan sekelas seperti Nur Hadi. Nah, muncul pertanyaan, bagaimana lalu dengan pencarian terhadap Harun Masiku? Apakah memang KPK sangat serius dalam mencari Harun Masiku ini? Ataukah memang satuannya yang harus diganti, yang satuan khususnya yang sekarang berhasil menangkap Nur Hadi dan menangkap tangan seorang menteri? Atau bagaimana Pak, apa jawaban dari KPK tentang hal ini? Lagi-lagi Harun Masiku ini ya, jadi Harun Masiku ini pada beberapa waktu yang lalu teman-teman di komisi juga telah memberikan ini, juru bicara juga barangkali, deputi penindakan sudah menyampaikan bahwa memang ada kesulitan-kesulitan teknis, misalnya diduga seorang HM ini tidak lagi menggunakan perangkat komunikasi seperti handphone dan lain sebagainya. Itu dugaan sementara gitu. Berbeda dengan seorang menteri barangkali atau seperti apa, yang tentu alat-alat komunikasi ini sangat-sangat terbuka untuk terus digunakan dan lain sebagainya. Itu dari sisi teknisnya aja gitu. Lainnya bahwa kesulitan mendapatkan seorang HM
itu betul juga kami merasakan, dan kami sudah melakukan evaluasi-evaluasi. Saya sudah beberapa kali memanggil deputi penindakan, deputi direktur sidik untuk mengevaluasi Satgas ini gitu. Saya sudah berulang kali meminta teman-teman itu kalau memang butuh tim Satgas bantuan, dibantu sana, atau penambahan personil dibantu, seperti yang dilakukan di dalam kegiatan OT yang terakhir ini. Di situ Satgas yang sebenarnya melakukan lidik itu kemudian di dalam, di ujung-ujungnya meminta bantuan Satgas lain untuk membackupnya gitu. Nah, ini juga kami lakukan terhadap proses pencarian seorang Harun Masiku. Kami juga terus melakukan komunikasi dengan jajaran teman-teman di kepolisian, karena memang seorang HM ini kan sudah kita ajukan di dalam daftar pencarian orang gitu. Jadi kalau begitu kita sudah masukkan dalam daftar pencarian orang dan sudah di oke oleh teman-teman di jajaran kepolisian, tentu menjadi tugas bersama kita untuk mencari ini gitu. Berbagai upaya terus kami lakukan, kegiatan-kegiatan korsup ke daerah kami selingi dengan terus menampilkan wajah sosok seorang HM ini, terus ya, kita lakukan. Peran serta masyarakat juga untuk memberikan informasi gitu, di mana keberadaan ini, paling tidak ada wajah seperti ini. Saya contohkan bahwa di beberapa negara kita bisa melihat ketika seorang yang dicari itu kemudian wajahnya ditempelin di terminal-terminal, di halte-halte bus itu ditempelin wajah itu biar agar lebih familiar di mata masyarakat bahwa sosok ini lagi dicari. Jadi secara teknis lebih sulit mencari Harun Masiku ketimbang menangkap Menteri Edi maupun menangkap buronan Nur Hadi waktu itu ya, secara teknis. Secara teknis seperti itu. Seorang Harun Masiku berupaya untuk menyembunyikan diri, bisa saja berupaya menyembunyikan dirinya sendiri gitu. Sementara yang untuk apa yang kami lakukan dalam giat yang terakhir ini kan satu bentuk ini bersama banyak orang yang bahkan begitu mudah kemudian kita lakukan kegiatan seperti penangkapan yang kita lakukan ini. Untuk kasus Pak Nur Hadi kan waktu itu juga sempat buron ya Pak. Cukup lama juga, tetapi apakah ini sudut pandangnya memang soal teknisnya ataukah mungkin ini tim yang berbeda, apakah ada pemikiran mengganti tim yang berhasil menangkap seorang menteri dan buronan waktu itu, seperti buronan Pak Nur Hadi maksudnya? Tadi kami sudah menyampaikan bahwa kami sudah meminta melakukan evaluasi gitu terhadap tim yang melakukan pencarian gitu. Itu juga kemudian kita tidak bisa pungkiri bahwa mungkin saja tim yang satu berbeda dari ini. Itu termasuk hal yang kita minta dievaluasi oleh kedeputian penindakan. Mudah-mudahan lah langkah evaluasi yang sudah kami lakukan terhadap tim pencarian seorang HM ini bisa membuahkan hasil. Termasuk tadi meminta bantuan atau mengikut sertakan teman-teman yang dipandang memang lebih punya dalam tanda kutip ya bakat di dalam upaya untuk nangkap macam ini. Oke, baik. Mungkin Pak Nasir ingin menambahkan dulu sebelum disampaikan oleh Ibu. Iya, jadi memang memang ini tantangan ya bagi KPK. Terlepas apakah kita pro dan kontra, tentu terkait dengan HM tadi itu. Ya, jadi memang ini tantangan bagi KPK Pak Nawawi untuk menemukan itu, dan saya percaya bahwa KPK bisa melakukan itu ya, dan cepat atau lambat ya. Jadi kalau meminjam istilahnya Menkumham bahwa kamu dapat lari tetapi kamu tidak dapat bersembunyi, kira-kira begitu. jadi barangkali menurut Pak Nasir apa itu Pak Nasir? Iya. Ya artinya cepat atau lambat saya pikir pasti orang yang menjadi daftar DPO itu harus ditemukan ya kalau menurut saya. Nah karena itu ini ujian bagi Komisi Pemberantasan Korupsi sehingga kemudian tidak ada persepsi seolah-olah KPK sangat tajam ke sana tapi kemudian sedikit tumpul
Tebang pilih maksudnya. Sini. Pak Nasir. Iya. Ya, bukan tebang pilih ya itu, tapi paling tidak seperti itulah ya. Pandangan atau persepsi yang jadi kemukakan disebut oleh masyarakat. Disebut ada kesulitan teknis menurut Pak Nasir, kira-kira mungkinkah ya, itu kesulitan menurut teknis? Saya ya bisa saja seperti itu, tapi saya percaya bahwa KPK dengan kemampuannya itu bisa mengatasi ya kendala-kendala teknis itu. Ya, dan kendala teknis itu kan tentu misalnya alat-alat ya yang kemudian bisa digunakan untuk mendeteksi. Ya, dan karena itu saya pikir butuh ekstra ya tambahan ya apakah dalam bentuk dana dan lain sebagainya untuk mengatasi kendala-kendala teknis tersebut. Oke, Bu Yenti, mungkin kalau kemudian pertanyaan yang sama Bu ya. Kemudian dibandingkan menangkap menteri bisa, tidak terkendala oleh Dewas, revisi undang-undang KPK ternyata terbukti dalam hal ini ya, dalam kasus Menteri Edi ini tidak menyandra kinerja penyelidik sampai ke penyidik juga, sampai kemudian ada namanya tangkap tangan. Begitu juga dalam kasus Nur Hadi yang sempat buron juga mampu dengan baik ditangkap begitu. Tetapi kemudian muncul, ini kabar yang baik kalau kata Mas Febri Diansyah yang juga pernah ada di KPK, ini kabar yang baik sekaligus menimbulkan harapan dan pertanyaan, bagaimana dengan kasus Harun Masiku? Apakah ini persoalan teknis menurut Ibu ini bisa, memang persoalan teknis saja karena Pak Harun Masiku itu disebut sudah tidak menggunakan lagi alat komunikasi yang bisa terlacak? Baik. Tapi sebelum kesana saya boleh ya ikut menanggapi Pak Nasir tadi ya tentang masalah secret, masalah ini adalah intelligence gitu ya, berkaitan dengan bahwa besok akan kami, itu saya sering menyampaikan bahkan Pak Molango, saya juga kecewa pada waktu memang Dewas itu memberikan izin, tapi tidak usah disampaikan bahwa Dewas telah mengeluarkan izin penyadapan sekian-sekian, itu kan pun disampaikan juga. Nah, mereka kan yang merasa melakukan itu, jangan-jangan termasuk kita nih yang akan disadap. Nah, hal-hal ini bukan hanya KPK, polisi juga sama, jaksa juga sama. Kadang-kadang menyampaikan, kami akan begini loh. Jadi ketahuan ya, Bu ya. Penegakan hukum itu betul, Pak Nasir, itu kita harus pikirkan bagaimana memberikan masukan kepada penegak hukum juga, karena ini masalah nasional. Baik. Kemudian berkaitan dengan Harun Masiku memang menarik ya. Tapi saya punya pandangan lain ya berkaitan dengan ini, memang Pak, ini menjadi kabar baik, harapan besar bahwa KPK dengan apresiasi ini jangan lupa bahwa ada ganjalan lain loh, Harun Masiku bagaimana jangan diskriminatif dan lain sebagainya. Tapi boleh nggak kita Pak Nasir kita pikirkan bersama, kenapa ya belakangan ini Jaksa Agung gampang sekali ya nangkap-nangkapin yang hilang-hilang, ya kan? Jaksa Agung yang baru ini banyak sekali, hampir sebulan sekali menangkapin buronan yang tua. 4 tahun, yang 3 tahun, yang 2 tahun, ya enggak? Bagaimana kalau kita tanya dari Jaksa Agung ke Jaksa Agung, bagaimana bisa nangkap itu? Banyak loh yang ditangkap, yang sudah buronan sekian tahun, setelah Jaksa Agung yang ini, apakah memang timingnya, asal jangan karena kalau Jaksa Agungnya ini, atau karena kalau KPK-nya ini bisa, kalau KPK-nya nggak bisa, ini yang menyakitkan kita di dalam equality before the law, dalam pendekatan yang sama terhadap semua yang sama di Indonesia berkaitan dengan hukum. Jadi ya kalau Pak Mulamo mengatakan bahwa yang bersangkutan sudah tidak menggunakan alat itu, saya pikir saya lama membantu BNN juga, itu nggak ada HP, itu HP bukan segala-galanya. Kan kita bisa dihubungi dengan siapa saja, keluarga dan sebagainya. I think problem yang besar kalau jawabannya itu. Kita harus bisa, Pak. Bandar narkoba di luar negeri aja bisa kok. Kenapa nggak bisa? Yang pelarian di Amerika saja bisa. Jadi bisa juga dilihat dari track transaksi perbankannya itu juga bisa lihat. Ya, lainnya dengan siapa saja itu. Ada banyak cara ya Bu ya, berarti Bu ya. Cara dengan adanya era digital sekarang ini tidak hanya HP, banyak cara. Saya kira tapi itu bukan masalahnya Pak Pamulango ya, masalahnya tim pencarinya itu betul juga. Iya. Oke. Polisi dan minta tolong strateginya Pak Kejaksaan Agung sekarang ini, kenapa kok dalam beberapa bulan ini banyak sekali yang ditangkap setelah buron sekian bulan ya Pak Nasir ya,
Ya, Bu. Mungkin Bu Yenti bisa menyampaikan maksudnya langsung, kira-kira apa Bu yang dipahami Bu kira-kira? Bagaimana? Soal tren penangkapan yang banyak dilakukan oleh Kejaksaan Agung. Nah itu, apakah ini masalah masalah mereka yang buron itu melemah, atau masalahnya kekuatan jaksa agungnya, kemauannya? Nah ini kan ada dua hal. Kenapa sekarang tertangkap setelah 3 tahun, setelah 2 tahun? Apakah mereka sudah memang tidak protek dirinya? Atau memang sekarang ini dengan pejabat yang baru, dengan jaksa agung yang baru, lebih serius? Nah ini permasalahan kan? Di antara itu, mari kita lihat, tapi minimal suksesnya strategi Jaksa Agung ini perlu juga kita dekati. Bagaimana? Kan kita tidak usah malu belajar success story-nya lembaga yang lain. Karena kita itu Indonesia, kita itu tidak ada ego sektorial. Yang penting adalah bagaimana harapan masyarakat itu tercapai. Itu yang penting. Artinya Bu juga ketika disebutkan ada kendala-kendala teknis dan lain sebagainya, sebenarnya masih banyak cara dan jalan untuk melakukan penangkapan ya Bu ya. Kalau saya, kalau saya, karena saya beberapa kali terlibat di beberapa hal yang berkaitan dengan transaksi orang-orang baik di BNPT, di BNN, di narkoba, di hal-hal yang lari-lari begitu ya, itu yang kabur ya. Tidak ada masalah. Saya kira tidak ada masalah. Jadi kalau misalnya yang bersangkutan memang sudah tidak ada misalnya ya, kan juga ada datanya. Kalau keluar ada, kita punya punya imigrasi, kita punya imigrasi, kita punya juga di negara lain bagaimana banyak hal bisa dengan era digital. Okay. Ketiadaan dia tidak menggunakan handphone itu bukan masalah. Kasusnya sudah terjawab. Baik. Sebagai risiko gitu ya. Iya. Oke. Okay. Baik, sebagai penutup ya, mungkin dari Pak Pamulangu menjawab sekaligus pernyataan Bu Yenti tadi, ternyata masih banyak cara, tidak bisa hanya sekedar alasan dari persoalan teknis begitu Pak Nawawi tadi. Mungkin bisa dijawab sekaligus sebagai penutup. Jadi gini, sesama kami sudah menyampaikan tadi bahwa pencarian HM ini juga telah melibatkan teman-teman di jajaran kepolisian melalui permintaan pencantuman dalam daftar pencarian orang. Kemudian dengan pihak Kejaksaan Agung, kalau memang seperti itu prestasi yang disebutkan oleh Ibu Yenti tadi, dengan Kejaksaan Agung ini juga sebenarnya kami memiliki MOU itu, termasuk dengan aparat penegak hukum lain gitu, kita punya MOU itu dalam pemberian informasi-informasi. Dan mereka tahu misalnya soal HM ini masuk di dalam daftar pencarian orang Komisi Pemberantasan Korupsi. Tentu saja kalau mereka memang punya kemampuan dari itu, mereka akan memberikan informasi juga kepada Komisi Pemberantasan Korupsi. Itu yang menyangkut soal metode pencarian. Tetapi yang pasti ingin kami tekankan bahwa kami, Komisi Pemberantasan Korupsi, dengan segala apa yang capaian yang sampai saat ini memang belum ketemu, terus berikhtiar untuk mendapatkan sosok Harun Masiku ini. Tetap usaha untuk mendapatkan aspek Harun Masiku ini dan terus menjadi pekerjaan rumah bagi Komisi Pemberantasan Korupsi. Baik, kita nantikan kerja-kerja yang baik sekali dari KPK ke depannya, termasuk mungkin sejumlah buron yang masih saat ini dicari oleh KPK dan pengungkapan kasus-kasus besar, kasus korupsi ya. Kami mendengar juga saran-saran dari masyarakat, apa perlu tidaknya, kemudian tim-tim yang berhasil di dalam giat-giat penangkapan sebelumnya ini diikutsertakan di dalam tim yang sudah ada sebelumnya. Kami memberi perhatian juga terhadap itu. Oke. Ya, Pak? Boleh ya? Silakan Bu Yanti. Jadi hak masyarakat untuk curiga terhadap Harun Masiku belum tertangkap itu juga masuk akal. Itu bisa difahami. Oke. Okay. KPK yang menjelaskan bahwa kami juga terus itu juga tolong masyarakat juga tidak boleh a priori. KPK tetap bekerja. Dan untuk Mas Nasir, berkaitan dengan ini politisi atau DPR, saya kira termasuk Pak Presiden, saya kira ada satu titik ini bukan DPR-nya, bukan partai politiknya, bukan presidennya, tetapi ada masalah, yaitu masalah integritas oknumnya. Jadi itu persoalannya sejak awal ya. Ya, jadi ini walaupun nampar semuanya, tetapi ada posisi di mana kita juga tidak bisa apa-apa kalau memang integritasnya, apa keinginan dianya, desire-nya, niat-niat jahatnya muncul, ya kita
kita menyalahkan semuanya. Ada juga responsibility-nya dia sendiri gitu. Oke. Baik, ini sekaligus juga menjadi pelajaran buat kita semua, ya, buat semangat kita ke depan lah. Jadi itu semangat kita ke depan. Demikian. Baik, terima kasih sekali lagi Pak Nawawi Pongolangu, Wakil Ketua KPK, Pak Nasir Jamil, anggota Komisi Hukum DPR RI, dan Bu Yenti Garnasi, yang merupakan mantan Ketua Pansel Calon Pimpinan KPK, telah bergabung bersama Crosscheck pada akhir pekan kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, itulah diskusi Crosscheck untuk akhir pekan kali ini. Terima kasih Anda masih terus bersama Medcom.id, terutama di Crosscheck yang tayang setiap hari Minggu pukul 10 waktu Indonesia Barat. Sampai jumpa.